bubur aja kasar banget. Abang kenduran. Oke. Okay. Itu melihat kebersamaannya, bukan dari kemenangan atau kekalahannya. Asik, asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini di Desa Trimandayan. Sebelumnya kita sudah mengadakan makan ketupat secara bersaprah, yaitu dimakan secara beramai-ramai. Nah, kali ini di penutupan acara kita di kegiatan 17 Agustus, kita mengadakan yaitu namanya makan bubur anyak secara beramai-ramai. Kalau di Sambas ini disebut bersaprah, guys. Tapi karena cuaca di sini masih hujan, jadi kondisi lapangan yang basah. Orang-orang di sini menyantapnya dengan membawa pulang, guys. Tapi inilah salah satu kekompakan desa kita ya, guys, di mana orang-orang di sini sangat antusias ya. Bukan berarti sebuah pertandingan itu mengharapkan sebuah hadiah yang besar, tapi di sini yang diharapkan adalah persatuannya, guys, kekompakannya. Guys, keren kan? Ini desa kami, Desa Trimandayan. Nah, disinilah tujuan kami mengadakan kegiatan seperti ini. Jadi setelah selesainya pertandingan bola di sini, kita menyantap makanan, yaitu Liga Bubur Anyak. Kita santap dengan bubur anyak sendiri. Bagaimana Bang Yudi perasaannya setelah mengatakan juara 3, boy? Jadi pertama nomor 141. 141. Di sini, guys, kita menjalin tali silaturahmi antara dusun ya. Di lapangan bola ini kita mau menyantap bubur anyak. 141. Saudara Budi. Yes. Bagaimana pertanyaannya, Bang? Wow. Laku-laku nak mula. Bersama pemuda kita bisa, mereka mereka salah satu kemeriahan di desa kami, yaitu Desa Trimandayan di Dusun Tanjung Gunung dan Sayung. Pada hari ini kita melaksanakan hari terakhir sepak bola Liga Bubur Anyak, yaitu di mana pertandingan hari ini dimenangkan oleh Malaysia, kedua Thailand, ketiga Indonesia, dan keempat Vietnam. Semangat Indonesia bisa. Woi. Bagaimana, Bang, perasaannya, Bang, setelah mengadakan kegiatan 17 Agustus di desa kita sendiri? Alhamdulillah, Bang. Apa yang abang-abang lakukan pada acara kegiatan 17 Agustus ini sangat baik. Semoga untuk kedepannya kelak kita lebih baik lagi. Siap. Lebih meriah lagi. Merdeka! 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 Daga-daga! Allah.
Nah, tuh untuk penjadian tuh. Yo. Untuk Indonesia membalikkan keadaan. Tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Digolkan lebar itu. Di mana yang menjadi panitia di sini adalah para pemuda, pemuda desa, yaitu gerakan pemuda peduli desa, guys. Di sini pemudanya sangat kompak ya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di desa kita. Oke, guys, mantap. Sekian dulu video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Sebelumnya silakan ditekan tombol subscribe, like dan komen, dan juga videonya di-share ya, guys, agar semuanya orang tahu bahwa kekompakan kami itu nyata.